Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Haura Entertainment. Kali ini kita akan membahas gambaran drama series Malaysia Hijrah Jannah episode yang ke-36. Pada episode 36 ini akan menceritakan tentang Munirah bunuh Ikram. Munirah tampak geram sebab Ikram terus kacau hidupnya. Apalagi Sawal dah menaruh curiga pada Munirah. Zarina dan juga Asim pun akan cari tahu pasal hubungan Munirah dengan Ikram. Selepas gagal nak celakai Ikram, Munirah plan lagi nak bunuh Ikram supaya kejahatannya tak terbongkar. Namun sepertinya sebelum hal itu terjadi, Ikram dah lebih dulu bongkar kejahatan Munirah hingga akhirnya hidup Munirah lah yang akan hancur sendiri. Sawal pun semakin serabut sebab banyak masalah nak kena hadap. Belum lagi Zagri yang terus saja dekati Jannah. Jannah juga penat sebab Zagri kini semakin tak bisa dikontrol. Dia sering jumpa Jannah dan paksa Jannah berpisah dari Sawal. Di sisi lain, mamanya Sawal dah mulai sadar dia tak tahan dengan perangai Munirah. Dia sadar nyatanya selama ini salah anggap Munirah menantu yang baik. Sepertinya ia akan menyesal berlaku jahat pada Jannah selama ini. Oke guys, cukup sekian pembahasan kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan sampai ketinggalan update selanjutnya. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.